Lagi-lagi terjadi peristiwa unik di liga yang unik pula. Pemandangan tak biasa terjadi saat Bali United mengalahkan PSS Sleman. Hal tersebut terjadi di menit ke-9 ketika wasit meminta Nadeo Argawinata melepas kaos dalam yang ia kenakan. Sang pengadil lapangan tampak menghampiri Nadeo. Dia meminta kiper tim nasional itu melepaskan kaos dalam lengan panjang yang dikenakan. Dengan tersenyum, Nadeo pun menuruti kemauan sang wasit. Ia melepas kaos dalam lengan panjangnya lalu kembali mengenakan jersey kiper berlengan pendek miliknya. Pertanyaannya, mengapa wasit melakukan hal tersebut? Ternyata, menurut regulasi FIFA yang ditetapkan Asosiasi Dewan Sepak Bola Internasional atau IFAB, dalam regulasi tersebut dijelaskan pemain juga boleh memakai kaos dalam base layer, baik lengan pendek maupun panjang. Syaratnya, dalam tersebut memiliki warna dan motif yang sama dengan lengan jersey. Nah, milik Nadeo berbeda, kaos dalam berwarna hitam tapi jersey kipernya berwarna kuning.